Kita bertemu kembali Bu Bapak, Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan berikut dengan Renungan Harian kita pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat Renungan Harian kita hari ini Selasa 7 Juni 2022 diambil dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap dia, demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Daniel pasal 9 ayat 9 itu berkata demikian, "Alai anggoho Tuhan debatanami hodo napuna asiniroha. roha." dopakko Ibu bapa saudara-saudara Allah itu adalah kasih Itulah yang dicetuskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 itu Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dan sedemikian dalamnya kasih Allah dalam kehidupan umat manusia, sehingga Dia tidak pernah memperhitungkan apa yang telah menjadi kesalahan kita. Dengan satu syarat, apabila kita tetap mau datang, bersembah, sujud kepadanya, dan serta-merta memohon keampunan segala dosa-dosa kita, dan ketika Allah itu adalah kasih atau Allah adalah kasih. Janganlah sekali-sekali kita juga, untuk dengan terus menerus berpikiran menentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Allah tentu menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang dengan sengaja tidak mengindahkan apa yang telah Tuhan berikan, walaupun terkadang pemberontakan kita. Tidak pernah diperhitungkan untuk menghukum kita. Namun, ketika murka Allah itu sudah datang akibat dosa-dosa yang tidak pernah kita akui di hadapannya, dan kita tidak pernah memohon keampunan dosa-dosa kita, murka itu juga tidak akan bisa dihalangi oleh apapun. Dan dalam murka Allah itu pun, Ibu, Bapak, saudara-saudara. Dia selalu menunjukkan keistimewaannya, identitasnya secara pribadi. Bahwa dia benar-benar memberikan hukuman bagi kita, bagi manusia. Supaya manusia itu sadar akan dosa-dosanya. Dan dia selalu menunjukkan kemahakasiannya dalam murkanya. Dalam kemarahannya, dan itulah yang dikatakan oleh Daniel dalam firman Tuhan bacaan kita hari ini. Dan lebih lanjut juga. Bisa kita lihat apa yang dikumandangkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 103 itu. Bagaimana pemazmur menghendaki kita dalam ayat 1 itu untuk memuji nama Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan pujilah Tuhan hai segenap batinku. Bila kita telusuri sampai ayatnya yang berikut itu mulai dari ayat 7 dia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Israel kepada Musa. Sampai selama-lamanya Allah memperkenalkan jalan-jalannya. Supaya apa? Ketika umat Israel, ketika kita juga mengenal jalan Tuhan, marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita harus tetap memfokuskan diri kita mengikuti arahan dan perintah Tuhan yang sesungguhnya itu. Dan ayat ke-8 dikatakan bahwa Allah itu adalah penyayang dan pengasih. Bahkan panjang sabar dan berlimpah kasih -kas setia. Dia adalah Allah yang setia. Pada Tuhan ada kesayangan. Pada Tuhan ada keampunan, walaupun kita, walaupun saya, walaupun engkau, walaupun seisi dunia ini memberontak, tetapi Dia selalu memiliki rasa sayang, kepengampunan, dan Allah itulah yang tidak pernah menuntut kita, dan tidak selama-lamanya Ia menaruh dendam. Berbanding terbalik dengan sifat manusia, sama seperti sifat-sifat daripada orang-orang yang hanya memikirkan dunia ini, atau yang dipengaruhi oleh roh zaman, roh dunia, roh kedagingan, roh tubuh itu, seperti yang telah kita dengar dalam khutbah pencurahan Roh Kudus yang hari Minggu kemarin, orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, tapi sebaliknya. Jikalau dia tidak dipimpin oleh roh Allah. Maka yang terjadi dalam Galatia pasal 5. Ayat 19 sampai 21 itu. Itulah yang akan merajai kehidupannya. Namun ketika dia adalah menjadi anak-anak. Atau orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dia akan memiliki sifat. Seperti Galatia pasal 5 ayat 22. Ibu bapak saudara-saudara. Marilah kita melihat ketika Daniel menyatakan ini kepada seluruh umat Israel di dalam doa permohonannya dan di dalam puji-pujian yang disampaikannya kepada Tuhan, sebenarnya untuk memberikan kesadaran kepada umat Israel dan memberikan kesadaran juga kepada dirinya sendiri, supaya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, mengingat ini.

dan berikut memperdamaikan kita dengan dirinya di dalam Kristus Yesus, dan menggerakkan hati kita untuk mengikut Dia oleh karena kekuatan Roh Kudus, supaya Roh dunia, Roh pemberontakan itu berubah menjadi Roh kesetiaan. Kita harus mengatakan, "Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya." Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau mengikut Allah, saya mau mendengar firman Allah, saya mau menghayati firman Allah, saya mau menghidupi kehidupan saya dengan firman Allah. Karena apa tadi? Karena hanya Allah lah yang mempunyai kasih yang tidak ada batasnya bagi kehidupan kita. Dialah yang Allah yang menyayangi kita sampai selama-lamanya. Dialah Allah sebenarnya yang memiliki dan yang mengerti tentang kita. Jika kita mengatakan dunia ini mengerti akan apa yang kita perlukan, Ibu Bapak, Saudara-saudara hati-hatilah. Dunia pasti akan selalu menawarkan hal-hal yang terbaik bagi dunia ini saja, dan ketika engkau mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan, apalagi jikalau engkau telah tiba dalam masalah besar oleh karena dosa-dosamu, maka dunia ini iblis itu akan meninggalkan engkau dan mentertawai dirimu karena engkau, karena kita, karena saya juga mungkin telah bisa dikuasai dan dipengaruhi. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, pandanglah dan arahkanlah kehidupanmu. Lihatlah jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Dan rasakanlah kasih sayang Tuhan itu yang melampaui kasih sayang siapapun. Dan terimalah keampunan, pengampunan dari Tuhan yang melebihi dari pengampunan siapapun di tengah-tengah dunia ini. Dan itu hanya bisa kita terima dari Dia, sumber sukacita, sumber perdamaian, dan bahkan yang telah menjanjikan kehidupan yang layak bagi orang-orang yang percaya kepadanya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, pastikan hidupmu, hatimu, pikiranmu, jiwamu, dan juga tubuhmu tetap dalam keadaan sehat, supaya kita lebih lagi bisa melihat bagaimana Allah menyayangi kita. Dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sebagai sahabat Yesus, sebagai sahabat Tuhan, sebagai sahabat Allah, sebagai sahabat daripada Roh Kudus. Marilah tetap hidup di dalam kedamaian, menenteramkan diri bersama-sama dengan Tuhan, dan juga melakukan kasih, menyayangi orang lain, menyayangi Tuhan, dan menyayangi pribadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saat kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, baik anak-anak kami yang sedang belajar, mahasiswa, jemaat Tuhan yang sedang dalam usaha dan pekerjaannya, dan juga di tengah-tengah keluarga. Juga ketika kita bisa mengalami sakit-penyakit, Tuhanlah yang akan tetap menyayangi kita sampai selama-lamanya. Amin kita berdoa. Terima kasih, Bapak di sorga. Kami semakin mengerti akan kasih Tuhan. Engkaulah yang menyayangi kami seumur hidup kami, sampai kami akan kembali kepada Engkau, Kau sayang sama kami. Engkau mengampuni kami, dan Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami mengampuni kesalahan dan dosa-dosa orang lain. Mari, Bapak di sorga, melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kami mau menerima sabdamu, kami mau menyaksikan sabdamu, kami mau menyiarkan sabdamu, dan bahkan kami mau turut perintah Tuhan untuk senantiasa memiliki tanggung jawab sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengedepankan keinginan hati kami untuk tetap memuji dan membesarkan namamu, karena Engkaulah Allah penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kau tidak pernah menuntut kami membalaskan yang setimpal dengan perbuatan kami, karena engkau adalah Allah. Pengampun, terpujilah namamu, Tuhan kekal, sampai selama-lamanya. Bantu kami, bantu jemaat Tuhan, sembuhkan penyakit kami, sembuhkan penyakit daripada setiap jemaat Tuhan yang saat ini berseru dan yang selalu berdoa. Bahkan yang saat ini rindu atas lawatan Tuhan melalui para dokter, melalui juru rawat, obat-obatan, bahkan peralatan-peralatan medis, jadikan itu Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Biarlah semuanya itu menjadi media bagaikan tangan Tuhan yang senantiasa menyentuh setiap anak-anak Tuhan yang saat ini memohon kesembuhan dari setiap penyakit penyakit tubuh penyakit yang ada di dalam pikiran di dalam hati terutama di dalam iman kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang dinyatakan oleh Daniel sebagai Allah penyayang Allah pengampun walaupun kami telah melakukan dosa Allah yang dulu menyayangi Israel sama saat ini juga menyayangi kami karena engkau adalah Allah yang tidak akan pernah berubah engkau adalah awal dan yang akhir berlimpah kasih setia dan rahmat terpujilah namamu dalam Kristus Yesus ampunkan setiap dosa-dosa pelanggaran kami sertai setiap jemaat Tuhan yang melaksanakan kegiatan aktivitas kehidupannya pada hari ini dalam Yesus kami berdoa terimalah doa kami Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia lah bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.